Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan Jawa Timur amankan dua orang dalam razia ketertiban umum dari sebuah warung remang-remang di Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan Jawa Timur. Sebelumnya petugas penegak perda ini menyisir beberapa warung remang-remang di berbagai tempat di Magetan, namun tidak mendapati satupun. Akhirnya upaya petugas tidak sia-sia. Dua orang berhasil diamankan dari sebuah warung remang-remang tepatnya di depan Balai Desa Tulung. Dua orang ini didapati petugas sedang berduaan di dalam salah satu kamar warung. Diduga pasangan ini usai melakukan transaksi seks. Keduanya tidak dapat mengelak saat petugas memergoki keduanya. Satu orang perempuan berinisial S, 40 tahun, warga Geger, Kabupaten Madiun. Dan satu orang laki-laki berinisial J, 65 tahun, warga Desa Sukowidi, Kecamatan Nguntoronadi. Pasangan bukan suami istri ini selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP setempat untuk dilakukan pendataan. Kita mendapatkan satu pasangan, yaitu tadi warga dari Madiun dan warga Nguntoronadi. Pertama, kedoknya itu warung. Jadi yang punya ini adalah warung, dia itu menyewa kepada warga yang di sana. Terus dia melakukan bisnis prostitusi itu di lokasi itu. Jadi menyediakan kamar di situ. Dari Magetan, Rianto, GRTV. Garda Revolusi Kulit.